Tahun 2019 ini boleh dikata tahun yang cukup susah. Namun memang karena strategi kita dari dulu, dari 2-3 tahun yang lalu ini sudah kita antisipasi. Syukur-syukur kita 2019 ini masih ada peningkatan. Strategi yang kita lakukan itu sebenarnya memperkenalkan produk-produk baru. Hampir setiap tahun pasti kita ada produk-produk baru, yang mana produk baru ini jadi growth engine daripada perusahaan kita. Prinsipnya kita itu sebenarnya jaga kepercayaan konsumen. Di mana barang yang kita produksi, yang kita hasilkan itu harus dijaga kualitasnya, dijaga bahwa harganya supaya tidak membumbung tinggi, dan sehingga pada saat konsumen membeli, mereka itu merasa puas dengan produk yang kita hasilkan. Kalaupun juga sesudah pakai sekian lama, misalnya berapa tahun ada masalah, kita juga jaga dengan after sales service kita terhadap konsumen yang cukup baik lah menurut saya. Jadi sebenarnya intinya itu ya kita jaga kepercayaan aja gitu. Industri digital ini menurut saya sangat menarik ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan di industri kita atau di perusahaan kita ya, tepatnya ya, yang merupakan lebih meningkatkan efisiensi. Contoh yang kita lakukan itu, kita banyak melakukan efisiensi di dalam level operasional kita. Misalnya pada saat salesman kita keluar kantor, ke toko. Kalau dulu mereka harus datang ke kantor, ceklok absensi, terus baru mereka keluar lagi. Nah sekarang ini sebenarnya dari rumah mereka misalnya mau langsung ke Bogor atau kemana gitu. Cukup dengan aplikasi yang kita bangun secara in-house, itu mereka bisa melakukan check-in di tempat, di toko tersebut gitu loh. Nah datanya check-in itu juga sudah inline dengan data HRD kita, sehingga oh kita tahu si A ini lagi di toko ini di Bogor misalnya, kurang lebih seperti itu. Nah ada juga meningkatkan efisiensinya itu kita dengan membangun aplikasi di dalam operasional, seperti contohnya after sales service misalnya. Jadi after sales service itu kita melayani satu end user langsung, yang satu lagi itu adalah kita melayani end user yang nitip barang ke toko. Nah dari toko itu kita harus pick up. Nah biasanya kalau kita pick up itu kita pakai nota manual gitu loh, dulu ya gitu loh. Nah dengan zaman digitalisasi ini, kita sekarang sudah mempersiapkan aplikasi dan sudah memakai aplikasi in-house, di mana tanda terima itu kita jadikan tinggal di-input di handphone dan di-print out tinggal dikasih gitu loh. Nah ini dampaknya menurut saya cukup luar biasa, karena kalau dulu memakai manual sampai di kantor manual itu masih harus di-input lagi gitu loh. Sedangkan kalau kita memakai aplikasi di handphone itu sudah sinkron sama server kita gitu loh. Jadi sudah kerjaan yang dulu bersifat administratif, personnya itu bisa ditingkatkan menjadi monitoring dan analisa gitu loh. Jadi ada value added daripada pekerja tersebut. Digitalisasi yang lain yang kita lakukan dari contohnya misalnya di sisi pabrik itu kita tanam sensor di mesin-mesin kita gitu loh. Sensor itu secara pendek itu supaya menginformasikan secara real time berapa sih hasil produksi di detik itu juga gitu loh. Jadi kalau dulu hasil produksi itu harus dihitung secara manual, dilakukan serah terima secara manual. Nah, dengan adanya kita tanam sensor-sensor seperti ini, itu udah jadi seamless gitu loh. Jadi seamless, jadi cepet, administrasinya juga nggak repot. Orang yang kerja administrasi kembali lagi bisa ditingkatin menjadi menjadi monitoring, menjadi menganalisa gitu loh. Nah itu win-win lah kita sama karyawan kita. Kalau e-commerce itu kita melihatnya sebenarnya adalah salah satu tambahan daripada distribution channel kita. Kita nggak menganggap e-commerce itu adalah sebagai threat gitu loh, karena kita produsen yang mempunyai merek,
yang membutuhkan channel distribution di mana supaya barang-barang yang kita produksi ini bisa sampai kepada end user. E-commerce itu sangat membantu kita sih sebenarnya gitu loh. Ya. Pertumbuhannya juga luar biasa, perubahan tren itu memang global fenomena ya kayaknya ya. Perubahan tren daripada user sekarang udah malas mungkin kalau beli barang-barang elektronik jauh-jauh ke Glodok lah apa segala gitu loh. Jadi sangat membantu kita sih sebenarnya gitu. Secara perusahaan kita minta pasti ada growth lah. Kita memang ada planning untuk factory expansion gitu loh. Tapi sembari kita aiming planning factory expansion ini, kita juga harus lihat secara kondisi makroekonominya Indonesia cukup memungkinkan atau tidak gitu loh. Sebenarnya di 2019 ini kita sudah ada rencana untuk expansion. Namun karena kayaknya kondisi ekonominya kurang memungkinkan, jadi mungkin kita tunda 1-2 tahun lagi. Jujur kalau mau bicara dari faktor eksternal dan dari faktor internal. Dari faktor eksternal, kami itu bergerak di industri, jujur merasa government ini sebenarnya kurang mendukung industri gitu loh. Terutama yang berbasis penanaman modal dalam negeri gitu loh. Bukan meminta fasilitas macam-macam, tetapi memang polisinya itu lebih menguntungkan untuk melakukan trading gitu. Ini yang akan bersulit industri dan tidak akan mendukung pertumbuhan daripada industri. Nah, faktor eksternal yang lain adalah polisinya government ini gampang berubah. Nah, di industri itu kita butuh satu long term planning. Di mana long term planning ini polisinya juga harus jelas daripada government maunya kemana. Nah, kalau di tengah jalan sudah ada long term planning, tahu-tahu polisinya berubah, wah ya susah kitanya.